обито без сукачита кембалі. Bermain, bersekolah, beribadah bisa kan lakukan kembali. Hidupku sekarang diisolasi yang hanya berdiam diri di rumah saja. Hanya cara ini untuk mencegah wabah corona. Tuhan, kami tahu tidak ada yang mustahil bagimu. Kami mohon ya Tuhan untuk negara ini agar normal kembali. Tuhan, jagalah para dokter dan perawat yang sedang berjuang mengobati pasien corona. Kami di sini mencegah dengan berdiam diri di rumah saja. Terima kasih.